terhadap hal tersebut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di Andi Slebes Channel. Kali ini akan mengupdate kasus Pendeta Gilbert Lumoindong yang viral. Akhir-akhir ini sangat menghebohkan. Setelah tahu videonya viral dan banyak yang mereaksi, reaksi pro kontra, tapi lebih banyak yang kontra sih. Hanya ada satu orang yang sedang mewek-mewek begitu, seakan-akan membela, yaitu Ferdinand Hutahian. Nanti Anda simak videonya bagaimana apa Pendeta Hutahian ini begitu membela siapa namanya Pendeta GL ini gitu. Oke teman-teman, kita simak dulu cuplikan dari Pak Alpin Lim yang akan melaporkan. Dan siapa nanti atau siapa yang sudah melaporkan, kita simak dulu video berikut ini. Kita ini dapat kuasa juga dari beberapa pihak masyarakat. Sampai di sini dulu ya, ini dia nih. Kirim. Terus dari somasi tersebut berapa hari bang biasa proses? Tiga hari. Dan dalam saat somasi pertama itu tidak digubris, adakah tindakan lain bang? Atau mengeluarkan somasi kedua atau somasi ketiga baru ada tindakan untuk pelaporan? Somasi kedua, habis itu baru kita lapor polisi. Oke, bang, isi somasi tersebut apa tuh bang? Isi somasi tersebut adalah bahwa kami sebagai kuasa hukum dipilih oleh pemegang kuasa untuk memproses dugaan pidana penistaan agama ya kepada saudara Pendeta Gilbert Lumoindong, yang dimana yang bersangkutan sudah mengeluarkan statement yang diduga melecehkan, menghina dan juga menistakan agama, baik itu agama Kristen maupun agama Islam, dengan membandingkan antara zakat 2,5% dengan 10% dan juga dengan mengolok-olok cara sembahyang agama Islam ya. Jadi dalam video itu kita lihat bagaimana gestur tubuh si Gilbert itu seolah-olah mengolok-olok gaya sembayangnya. Dia bilang seperti ini, terus begini kan, terus dia bilang kaya itu. Jadi seolah-olah bahwa itu adalah hal yang kurang baik gitu loh, seolah-olah kurang baik dia pikir seperti itu. Dan juga dia bilang bahwa dengan bersembayang 5 kali dibanding 1 kali, berarti 5 kali itu lebih mempersulit ya kan. Dan juga dia bilang lipat kaki, gak semua orang bisa lipat kaki. Jadi hal-hal seperti itu adalah suatu hal yang dimana dia membicarakan tentang agama lain. Oke, teman-teman, itu kira-kira yang akan dilakukan oleh Pak Alpin Lim. Alpin Lim siapa? Dia adalah pengacara, begitu ya teman-teman ya. Kalau untuk pelaporan di Polda Metro Jaya tertanggal 16 April tahun 2024. Jadi Pendeta Gilbert Lumoindong dilaporkan ke Polda Metro Jaya terkait ceramahnya atau khutbahnya yang menyinggung soal ibadah zakat dan sholat dalam Islam. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ari Sam Inradi membenarkan bahwa Gilbert Lumoindong dilaporkan dengan pasal dugaan penistaan agama. Benar, laporan diterima pada tanggal 16 April tahun 2024 tentang dugaan penistaan agama. Katanya saat dikonfirmasi di Jakarta pada hari Rabu. Laporan tersebut sendiri terdaftar dengan nomor LP garing B garing 2030 garing angka Romawi 4 garing 2024 garing SPKT garing Polda Metro Jaya pada tanggal 16 April 2024 dengan pelapor atas nama Farhad Abbas. Dalam laporan tersebut, Farhad melaporkan dugaan tindak pidana penistaan agama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP sebagaimana dimaksud dalam pasal 156A KUHP yang berbunyi perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan,
penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. Sementara itu, Pendeta Gilbert saat dikonfirmasi hanya menyampaikan permohonan maaf terkait khutbahnya. Kira-kira begitu teman-teman. Jadi sudah ada yang melaporkan di Polda Metro Jaya. Ada yang tidak diketahui siapa pelapornya, ada yang jelas-jelas saudara Parhat Abbas. Parhat Abbas adalah juga seorang pengacara dari Islam. Kita simak video berikut, teman-teman jangan kemana-mana, stay di sini. Saya mendengar bahwa Pastor Gilbert Lumoindong dilaporkan oleh seseorang ke Polda Metro Jaya atas dugaan penistaan agama. Saya belum tahu siapa yang melaporkan, tetapi informasinya sedang ditangani oleh Subdit Kamnek. Saya berharap bahwa apa yang dilakukan oleh Pastor Gilbert Lumoindong tidak harus berakhir di ranah hukum, karena Pastor Gilbert juga sudah mendatangi Pak Jega dan juga mendatangi Majelis Ulama Indonesia meminta maaf. Apa urusannya? Inilah politikus kalau bicara nih. Apa hubungannya dia ke Pak Jeka minta maaf, ke Majelis Ulama minta maaf? Ya biarin aja gitu loh. Ya dimaafkanlah. Mereka orang-orang baik, mereka orang bijak-bijak semua. Pak Jeka orang baik, negarawan. Majelis Ulama apalagi? Ulama-ulama kami ada di sana, guru-guru kami ada di sana. Ya memaafkan. Tapi enggak ada hubungannya dengan proses hukum, tetap harus jalan, coy. Ferdinand. Ada apa sih kamu di balik ini? Mengharap. Ya kalau kamu punya keilmuan hukum ya jadi PH-nya aja lah nanti dalam proses hukumnya gitu ya. Ferdinand mah kalau ngomong asal apa ya? Enggak ada sesuatu gitu loh yang bisa kita ambil hikmahnya begitu. Asal ngebacot aja si Ferdinand ini gitu. Siapa kamu gitu loh? Emang kamu umat Islam? Emang kamu tersakiti? Kamu gak denger itu videonya seperti apa? Mengolok-olok zakat, mengolok-olok wudhu, mengolok-olok bagaimana kami sholat. Lipat kaki dengan kata anja gitu ya. Emang bagus didengar itu kayak begituan. Ya udah teman-teman gak usah didengar ini, kita simak lagi video berikut ini. Dari 5 anak papi, cuman tinggal GL dan saya. Papi saya adalah presiden chapter Full Gospel Businessman Fellowship Ministries, ya F, yaitu ya almarhum pendeta Sukidarsono. Punya 5 anak angkat, ya Bigman Sirait, Yakub Nahwe, Yesaya Pariaji, GL, dan terakhir saya. Papiku presiden Full Gospel ini, sebenarnya dari 5 ini hanya saya yang berhasil menjadi Allah Esa. Selebihnya itu Tritunggal, Bigman Sirait almarhum, Yakub Nahwe almarhum Tritunggal, Yesaya Pariaji juga Tritunggal, sekarang GL juga Tritunggal. Cuman saya doang, Henry Tandianta yang Allah Esa. Ya, saya disekolahkan di Australia sama papi angkat saya. Saya diberikan semua foto-foto mereka semua. Lalu saya dengan foto-foto itu disuruh datang ke GL. Saya bawa map isinya berupa foto-foto. Mulai dari tentu GL ada di situ, ya. Ada Bigman, ada Yakub Nahwe, ada Yesaya Pariaji. Saya datang ke GL. Lalu kalau Bapak Ibu lihat foto saya dengan GL, itu GL megang map, itulah map yang dari papi saya. Maksudnya saya disuruh bergabung ke GL. Tidak berjalan lama, ya. Karena ternyata visi dari papi saya harus Allah Esa. Saya dibaptis 5 kalinya oleh papi saya. Saya sudah baptis 4 kali sebelumnya di gereja Kurang Iman, kemudian gereja Mormon, kemudian gereja Saksi Yehova, dan termasuk gereja Bingung Indonesia. Ya, lalu yang 5 saya dibaptis oleh papi saya, gereja Allah Esa. Ya.
demikian ya, jadi tinggal berdua, tinggal GL sama saya. Itu sementara papi saya juga sudah almarhum. Beliau meninggal sebenarnya dalam perawatan istri saya. Istri saya kan dokter, ya, dirawat sama istri saya. Tapi pas istri saya sedang ke Bali, saya sedang ke Jogja kalau tidak salah. Oh, papi saya koma, yaitu koma ya, kita nggak keburu ya, terus meninggal di Bekasi. Sebelum meninggal, beliau menunjukkan kepada saya, Henry, ini cuman kamu yang saya kasih tahu. Nih, nanti aku dikubur di sini. Dia sering tidur di rumah saya, ya. Itu adalah papi angkat saya, termasuk papi angkatnya Bikman Sirait, Yakub Nahuwe, Yesaya Pariyaji, dan GL tentu saja. Ya, jadi kami ini berlima, sekarang tinggal dua. Empat diantaranya semua tritunggal, cuman saya doang. Ya, Anda boleh cross check ke GL, ya. Oh iya, HTD ini anak angkatnya papi kita semua. Mereka lebih dulu ya. Mereka lebih dulu itu mereka lebih dulu ya. Saya kan yang terakhir ya. Walaupun secara usia saya lebih tua sedikit dari GL ya, seperti itu. Ya, papi. Sorry teman-teman. Pendeta Gilbert Lumoindong lagi dihujat netizen gara-gara khotbahnya soal zakat. Pada khotbah Minggu 14 April, dia bandingin zakatnya orang Kristen sebesar 10% dan Islam yang... Oke, jadi yang tadi itu adalah saudara seperguruan lah, Pendeta Enritan dengan Pendeta Gilbert. Jadi beliau banyak tahu tentang bagaimana sepak terjang Pendeta Gilbert. Kita simak lagi video berikut ini. Saya ulang ya, sebentar ya. Pendeta Gilbert Lumoindong lagi dihujat netizen gara-gara khotbahnya soal zakat. Pada khotbah Minggu 14 April, dia bandingin zakatnya orang Kristen sebesar 10% dan Islam yang sebesar 2,5%. Dia bilang Kristen emang zakatnya 10%, tapi ibadahnya cuma duduk dan nyanyi sambil berdiri. Sedangkan orang Islam walaupun zakatnya cuma 2,5%, tapi harus sholat 5 waktu, bahkan sampai ngelipet kaki. Hal ini pun disambut gelak tawa para jemaat. Video ini pun viral. Beberapa pihak nganggap ucapan itu menghina Islam, salah satunya advokat Alvin Lim. Alvin bilang gak usahlah urusin agama lain, urusin aja agama kita sendiri. Dia juga minta umat muslim gak menyamaratakan pandangan dia soal umat Kristen. Pendeta Gilbert, yuk mending sebar kedamaian daripada urusin agama orang lain. Mari kita bertoleransi, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Oke, itu lebih bagus, Bu. Mari bertoleransi. Jangan udah ya sok-sok jadi pendeta tenar. Dia seenaknya menghibur jemaatnya dengan melecehkan agama Islam. Itu yang gak bagus. Intinya adalah proses hukum, begitu. Kalau lihat ada gereja, bendaharanya istri pendeta, sudah jangan lagi beri apapun ke gereja itu. Keuangan yang dikuasai oleh nyonya pendeta, itu keuangan apa ya? Kalau gereja tidak mau bertobat di dalam keuangan, tidak mau dikelola profesional, gereja itu harusnya tutup. Kenapa terus ada gereja yang menyelewengkan uang jemaat, lalu dipakai dengan tidak bertanggung jawab? Waktu mau dicek kemana uang, oh nyonya pendeta yang kelola. Kemudian perpuluhan dikejar, lalu diselewengkan untuk pribadi. Saudara, gereja harus kejar jemaat perpuluhan. Saudara yang tidak berikan perpuluhan, saudara dosanya besar sekali. Tuhan mau perpuluhan jadi kesempatan engkau berbagian berikan kepada Tuhan. Saya tidak pernah tidak berikan perpuluhan. Saya tidak pernah lalai. Kalau saya dapat tambahan karena saya jadi pembicara di luar, diundang oleh gereja mana, saya selalu akan utamakan perpuluhan. Jemaat harus lakukan hal yang sama. Yang masih tidak setia perpuluhan, kamu harus bertobat. Jika perpuluhanmu tidak setia, engkau tidak mungkin dianggap setia oleh Tuhan. Tuhan mengukur. Ini pro kontra juga ini. Boleh perpuluhan, yang penting transparan gitu kata dia. Perpuluhan itu boleh, yang penting bendaharanya jangan istri pendeta, kan begitu. Ya. 11-12 lah gitu ya teman-teman. Kita simak video lagi mendatang ya. Antara manusia dengan Tuhan. Ya manusia dengan Tuhan, Tuhan itu tidak pernah meminta uang dari manusia. Itu Anda perlu tahu ya, Pastor Gilbert. Beda sama manusia ya. Anda mungkin masih mau meminta uang dari jemaat Anda, karena tanpa uang dari jemaat Anda, Anda nggak bisa ke Sumire makan-makan di sana. Ya ingat, saya ketemu Anda itu di Sumire. Saya lagi sama istri dan anak saya. Anda sedang merayakan ulang tahun Anda
di ruangan spesial di dalam di Sumire, ya toh? Hah? Itu uang siapa? Uang Anda kah atau uang dari jemaat? Kami enggak tahu itu, Pak, uang siapa, Pak? Saya mendengar bahwa yang jelas kami itu enggak tahu, Pak. Lumoindong enggak tahu. Dilaporkan itu, oleh seseorang ke Polda Metro Jaya atas dugaan penistaan agama. Kami enggak tahu itu, Pak, uang siapa yang dipakai. Kami enggak ikut campur mau pakai uang siapalah. Yang penting jangan menista. Kami umat Islam sangat marah atas kelakuan pendeta yang satu ini begitu. Jadi untuk itu teman-teman semuanya laporkan rame-rame. Makassar sudah, Polda Metro Jaya sudah. Tinggal menunggu bagaimana Kalimantan, bagaimana Sumatera dan lain-lain. Sulawesi Selatan sudah, Sulawesi Utara, Tenggara dan Tengah. Silakan bergerak. Lapor, ya kita harus lapor proses hukum. Enggak ada tawar-menawar. Maupun dia sudah sowan ke Pak JK minta maaf, ke Majelis Ulama Indonesia minta maaf, silakan saja. Maaf, proses hukum tetap jalan. Kira-kira begitu. Video pendek kali ini semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf atas segala hilaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.